kan vaksinasi pertama sudah, vaksinasi kedua sudah, lalu kemudian ketika dibuka kesempatan untuk booster, maka kita membuka sentra vaksinasi booster ini. Gitu. Kenapa? Itu konsep kita untuk kesehatan karyawan, untuk kesehatan keluarganya, dan untuk kesehatan masyarakat di sini, untuk lingkungan kita. Kan kita tahu bahwa Jakarta, beberapa daerah itu kan daerah merah. Kita berusaha menjadi bagian yang penting untuk ikut membantu percepatan vaksinasi. Semua dosisnya itu 2.400. 2.400 itu jadi diperkirakan akan ada 800 per hari. Jadi 3 hari 2.400. Tapi kalau nanti peminatnya banyak, ya mungkin juga kita akan minta untuk ditambah. Terima kasih kepada Media Group yang membuka sentra vaksin booster COVID-19. Selain untuk karyawan, keluarga karyawan Media Group juga diberikan kesempatan untuk masyarakat di sekitar wilayah Kecamatan Kemulik untuk bisa vaksin di tempat ini. Adanya sentra vaksin ini membantu saya sih, karena kan saya bekerja dan biasanya sentra vaksin-vaksin yang lain ada di hari dan jam kerja. Untungnya di sini ada di hari Minggu di mana libur, jadi kita bisa sempat. Dan kebetulan juga jaraknya nggak jauh dari rumah saya, jadi sentra vaksin ini sangat membantu sih untuk teman-teman yang pastinya belum sempat vaksin booster. Dan sekarang kan juga lagi gelombang ketiga pandemi.